Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan tunjukkan macam mana kita nak download semua skrip jawapan pelajar yang telah buat kuis secara online di Klip lah. So, pertama sekali kita buka kuis kita tu yang dah selesai tu. Dia akan keluarkan paparan macam ni. Dan dia ada attempt 75 orang dah jawab lah ni. And then kita pergi dekat sebelah kiri ni ada quiz administration. And then expand kan result. Jangan klik kat sini. Klik dekat arrow ni. And then ambil response. Okay. And then kita boleh pilih option kat sini. So, kita nak download jawapan saja ke ataupun sekali dengan question. So, dalam case ni saya nak download termasuk question. And then jawapan pelajar dan juga skema jawapan. Itu right answer. And then klik show report. Alright. So, dia akan load report tersebut. So, dia ni banyak soalan. So, dia lama sikit lah. So, transferring, masih lagi transferring. So, kita tunggu. Okay, while waiting tu, kita dah boleh scroll ke bawah ni nak tengok jawapan-jawapan pelajar kita. Okay, tunggu dia habis download dulu. Alright, dah habis. Kita boleh scroll ke tepi. Alright, so ni ada 44 soalan eh. Okay, so ini adalah pelajar pertama. Dan seterusnya lah, boleh scroll ke bawah. Sekarang ni kita nak download ke dalam Excel. Just pergi kepada download table data as Microsoft Excel and then click download. And then dia akan download. Save dalam dalam folder kita. So, double click yang ni, kita boleh buat editing lah pada file Excel ni. Contohnya, since dia dah jadi besar ni, kita boleh make it standard untuk row dia, high dia supaya dia standard. Okay. And then buat formatting sikit kat sini untuk margin. Okay, so basically inilah. So semua transcript student kita sudah ada dah ni. Ni nombor metrik dia lah, email ni. Ini nombor metrik. Okay, so apa yang dia record kat sini adalah dia start bila, dia habis bila, berapa lama dia ambil masa untuk jawab soalan tu. Ini dia punya grade. Ini soalan daripada quiz tersebut. Kita boleh resize saja kalau nak besarkan. Okay. And then boleh scroll lagi. Ini soalan, ini jawapan pelajar, ini skema dia. Okay. Ini soalan kedua, ini jawapan pelajar, ini skema dia. Alright. Kita boleh save dan simpan dah file ni dalam CD. Untuk file khusus.